Jadi di sini saya akan menjelaskan soal dari yang B ini. Nah, di sini kan tertulis 2Z1. 2Z1 ditambah 3Z2. Nah, ini kita masukin aja nih. 2×4 × 2. I tambah 3, 5×3. Nah, di sini kita selesaikan dulu yang digabung dengan cara yang menarik. Kalian silang itu 2×3 × 8 × 2×2 × 4 I, lalu ditambah 3×5 I itu 15, terus 3×3 I itu 9 I. Nah, di sini